Percaya atau tidak, kajian menunjukkan sampah yang tidak dikitar semula selama 5 hari boleh menutupi seluruh negeri di utara Semenanjung jika dikumpul dan diratakan. Menyedihkan namun itulah hakikatnya memandangkan 28 juta rakyat Malaysia menghasilkan kira-kira 15,000 tan sampah sarap setiap hari. Dalam hal ini, siapa yang harus dipersalahkan? Cik Nabila Cik Muhammad Nasir ada jawapannya. Kerancakan urbanisasi telah memberi satu natijah yang tersembunyi, iaitu penjanaan sampah atau sisa pepejal yang melebihi kapasiti yang sepatutnya. Lambakan sisa pepejal memerlukan perhatian serius. Daripada 296 tapak pelupusan yang ada, hanya 165 beroperasi dengan 8 dikesan diurus secara teratur dan mematuhi syarat ditetapkan Jabatan Alam Sekitar. Meskipun kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan giat mengadakan kempen menggalakkan amalan kita semula, namun tahap kesedaran di kalangan rakyat masih rendah. Kitar semula amat penting kerana penjanaan sisa buangan berlebihan memberikan kesan negatif yang amat besar bukan sahaja kepada masyarakat, malah alam sekitar. Dengan amalan kita semula reduce, reuse dan recycle atau kurangkan guna semula dan kita semula, ia dapat meningkatkan jangka hayat tapak pelupusan, mengurangkan belanjawan kewangan negara selain memelihara sumber alam semula jadi untuk generasi akan datang. Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Abdul Rahman Dahlan, akur bahawa amalan negatif rakyat menjadi penyebab utama lambakan sisa pepejal. Budaya itu, budaya dan sikap dan juga adat. Kerana saya dapati 45% daripada sisa pepejal kita adalah berpunca daripada makanan, dan sebagai masyarakat yang suka menjamu tetamu, kita kadang-kadang kalau dalam program-program kita selalu menyediakan jamuan yang begitu banyak dan akhirnya tidak termakan, dan benda ini semua akan dibuang dalam landfill ataupun tempat-tempat pelupusan sampah. Yang pasti, apabila program kita semula dijalankan dengan lebih cekap, jumlah sampah yang dibuang berkurangan. Jika dibandingkan dengan pengurusan pembuangan sampah, program kita semula dapat menyediakan 5 kali lebih banyak peluang pekerjaan kepada jurutera, pakar mesin, pakar alam sekitar dan pekerja am. Pakar berpendapat kawasan pembuangan sampah boleh kekal sehingga 10 tahun jika rakyat mengamalkan kita semula sekurang-kurangnya 50% daripada sampah yang dibuang. Proses kita semula membabitkan usaha mengumpul, memproses serta mengguna semula bahan yang pernah dianggap sampah. Kitar semula penting untuk memelihara ruang hidup kita. Sebaik saja sebuah tapak pelupusan sampah dipenuhi sampah, tapak baru akan dibuka dan lambat laun tapak itu akan berkembang dan menular mencerobohi ruang hidup kita. Hasil tinjauan rata-rata masyarakat Malaysia mengakui kurangnya kesedaran akan amalan kita semula. Yeah, because recently I always travelling to all over the world. I usually go to Europe, I usually go to Australia, and then we no need to go anywhere. We go to Singapore. We can see a lot of good things had been done on recycling part in Singapore, but in Malaysia there is no emphasis. Setuju, rakyat Malaysia masih lagi kurang kesedaran tentang plastik bag ni. Sebab kalau kita pergi supermarket, paling dekat pergi supermarket, kita pergi supermarket kita tengok diorang cuma tak bawa, diorang cuma tak guna beg plastik hari Ahad je. Sepatutnya kalau dah timbul kesedaran itu hari-hari, diorang tak payah guna beg plastik. Justru semua pihak harus sama-sama komited dalam menjayakan program kita semula agar matlamat kerajaan supaya 22% sampah sarap di kita semula menjelang 2020 dapat dicapai.
Sedar atau tidak, Malaysia adalah di antara negara yang paling banyak mengeluarkan sampah dan angkanya dijangka akan meningkat dari tahun ke tahun. Justru itu, kesedaran tentang seberapa pentingnya amalan kita semula tidak boleh dipandang enteng. Usaha pelbagai pihak dalam membudayakan amalan kita semula wajar dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Saya Cik Nabila Cik Muhammad Nasir melaporkan untuk Jurnal Bernama.